Bagi tahun 2012-2013, soalan dia, compound A is a cyclic compound having a molecular formula C5H10. So, saya highlight dekat situ, cyclic compound dan juga C5H10. Okay, so itu adalah maklumat penting. Draw all possible structural formula for compound A. So, dia kita minta lukis structure. Okay, so dia bagi formula, dia kita minta tukarkan dalam structure. So, bila kamu nak lukis structure, kita tengok dahulu dia punya compound. Compound apa? So, C5H10 ini adalah formula untuk CnH2n. So, sama dia adalah alkene ataupun cycloalkene. Tapi soalan dah state dah, dia adalah cyclic. So, bila cyclic, automatic, ini bukan formula untuk alkene. Ini adalah formula untuk cycloalkene. Okay, alkene eh. So, bila formula untuk cycloalkene, dia mesti macam-macam mana pun kena ada cyclic lah. So, start dengan carbon 5. So, carbon 5, kamu buatlah 5 ring. Okay, so 5 ring cukup. Okay, kita saya buat dalam skeletal sebab mudah. Kalau kamu nak buat dalam bentuk expanded pun boleh. Tak ada masalah untuk kamu kira hydrogen. Tapi, as long as kita dah confirm dia adalah cycloalkene, ini adalah structure yang betul. Okay. Lepas tu, itu yang pertama. Kalau saya ada 5 ring. Kalau saya nak buat 4 ring sahaja, boleh. Okay. Saya buatlah ring 4 sahaja. Oh. Okay. 4 ring sahaja. Mana lagi satu carbon? Satu carbon lagi saya buat sebagai dia punya branch. Cukup 5 juga. So, betul. Ataupun, saya tak nak buat 4, saya buat 3. So, bila 3, ada lagi balance 2 carbon. So, di mana saya nak letak carbon 2 tu? Saya boleh letak dia dalam bentuk cabang 1, 2, 2 carbon. So, ini 1, 2, 3. Setiap bucu maksudnya 1 carbon. Lepas tu ada bucu lagi 4 carbon, 5 carbon. Okay. Dan yang ni, kita boleh pecah lagi. So, boleh je saya nak pisahkan cabang tu, saya tak nak letak 2 carbon dekat sini. Saya nak letak 1 dekat sini, 1 dekat sini. Okay, boleh. Tak ada masalah. Ataupun saya nak cetak cabang tu dekat tempat yang sama. Okay, contoh. 1 dekat sini, 1 lagi pun dekat situ juga. Okay, so kita boleh nampak variasi untuk ring yang ada 3. So, ring yang ada 3, semua ada 5 carbon, 5 carbon. Tapi, chain saya tukar. Okay. Kejap dia duduk dekat carbon yang sama. Duduk dekat tempat yang berbeza. Lepas tu yang ni, dia melekat pada satu carbon sahaja, dua lagi carbon. Okay. So, kalau yang ni kamu tukar dekat sini pun sama aja. Kamu pusing-pusing, dia tetap, position dia tetap sama. Okay. Sama juga kalau kamu letak kat sini. Cabang dua pun boleh. Cabang dua pun boleh. Dia adalah structure yang sama sebab kita boleh pusing-pusing structure tu. So, itu adalah yang pertama. So, kita ada 5 structure dekat situ. So, katalah kamu nak jawab ada soalan lagi. So, kita labelkan. A, B, C, D, E. Jika ada soalan seterusnya, kita boleh pakai label sahaja. Okay, so kalau kamu tak label, kamu kena lukis semula structure tu untuk jawab soalan seterusnya. Tapi ini untuk jawab soalan seterusnya, saya nak pakai label je. Ini tak ada dalam syllabus, tapi saya try jawab juga. So, draw and label cis trans isomer for one structural isomer exhibiting geometrical isomerism. So, salah satu dia adalah yang ni. Okay, structure yang mana? Structure yang ini. E. So, katalah kamu tak buat label, kamu terpaksa letak structure, lukis semula. Tapi kalau kamu dah letak label dah, kamu letak aja huruf E. Itu diterima dalam exam. Dan kita buatlah cis dan juga trans. So, cis dengan trans ni secara simple. Cis bila dia duduk up, up ataupun down, down group yang sama. Okay, so ini cara lukis dia. Kalau trans, dia adalah satu up, satu lagi down yang group yang sama. Okay, kalau kamu nak compare H dengan H pun boleh. Satu H up, satu H down dekat carbon sebelah-sebelah ataupun carbon lain-lain. Okay, so siap untuk soalan 1. Soalan 2. Sambung soalan 2. So, diberi kepada kamu ini equation. So, there are 4 main types of organic reaction.
For each reaction given below, state the type of reaction and explain. Okay, so saya highlight dekat situ, dia minta state the type. Kita ada 4 jenis type, tapi kamu belajar 3 aja, tak apa. So A, diberi equation ini. So equation ini, apa yang kamu perlu alert? Okay, yang pertama, apa yang berbeza? So dekat sini, dia adalah saturated. Tiba-tiba dia jadi unsaturated. Okay, so tiba-tiba double bond muncul. Asalkan tiba-tiba double bond muncul, itu, sorry, ini adalah soalan nombor 2. 2A, dia sepatutnya elimination. So hint dia adalah C double bond C ataupun multiple bond appear at product. Dekat rectan tak ada, tiba-tiba produk muncul. Dan soalan minta kamu explain. So explanation dia, sebab small molecule eliminated and double bond form. Okay, dekat sini tiba-tiba daripada 2 rectan, tiba-tiba ada 3 produk. So ada sesuatu yang dibuang daripada structure ini, iaitu Cl dengan H. Okay, so dia buang H dengan Cl. So itu adalah elimination of small amount, a small molecule. Okay, untuk B, B diberi kepada kamu benzene ring. Okay, so ini adalah benzene ring. Setiap ring ni sepatutnya, kalau kamu nak buat dekat hujung setiap carbon, H, semua ini ada H. Okay, so dia adalah C6H6. Lepas tu kamu treated dengan reagent, tiba-tiba salah satu hidrogen dia sudah bertukar menjadi NO2. Okay, so bila kamu tengok saja ini, apa dia punya type of reaction? So type of reaction dia sepatutnya adalah substitution. Hidrogen sudah diganti dengan molekul lain. Okay, so itu adalah penggantian. Okay, substitution. Double bond, masih kekal double bond. Tak ada apa yang berubah. Tak ada apa yang dibuang. Tapi, ada benda yang diganti. Okay, so itu adalah substitution. Dan reason kamu boleh bagi, hydrogen on benzene replaced by NO2 group. Okay, so itu untuk B. Dan yang terakhir untuk C, kamu ada macam ni, structure dia. Okay, so ini benzene tapi dia tak berlaku dekat benzene. Dia berlaku dekat sini. So, ini berbeza. So, CHO, bila dia buat CHO macam ni, itu maksudnya structure yang sebetulnya macam ni. Kalau saya buat expanded lah. Okay, so double bond kekal double bond is tu. So, ini maksudnya C double bond O H. Itu maksud CHO. Okay, so jangan kamu ingat dia adalah CHO C connected to H connected to O. Bukan. So, dia connect macam ni. So, kamu ada C double bond O dekat sini dan C bonded to H. Dan dia bertukar rupa macam ni. So, mana double bond tu? Double bond itu sudah hilang. So, bila dia hilang, C reaction yang berlaku adalah terbalik daripada elimination. Dia adalah addition. Kalau addition, double bond hilang. Kalau elimination, double bond muncul. Dan reason yang kamu boleh bagi, kamu start type dia adalah addition. So, H and CN added into C double bond O group dekat sini. So, asalnya O, O yang asal, C double bond O dan H ni saja. So, yang kamu tambah adalah H dekat sini dengan CN. So, C and H, CN added into C double bond O ataupun two or more molecules combine. Okay, daripada 2 jadi 1. Okay.